nantinya dengan bendungan ini yang di bawah yang nanti terairi, kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali, kalau biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali. Inilah harapan kita, semoga bendungan ini bermanfaat bagi para petani di Kabupaten Nganjuk khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur saya nyatakan dibuka.